Muslim rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin wa minha al-ikhlas. Dan di antara wasiat yang 9 yaitu ikhlas. Ay wa minal wasaya tis'i, di antara wasiat-wasiat yang 9 itu adalah ikhlas. Al-ikhlas wa huwa ruknul a'zam min a'malil qalbi alladhi 'alaihi madarul ibadati kulliha. Dia adalah rukun yang paling besar, yang paling agung di antara amal-amal hati, yang di atasnya lah tempat berputar ibadah seluruhnya. Tidak dan diterimanya suatu amal bergantung di sini. Siapa yang ikhlas, siapa yang enggak ikhlas? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan agama baginya. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi Allah kepengin supaya Allah disembah dengan ikhlas. Salat hendaknya ikhlas, puasa ikhlas, zikir ikhlas, pergi haji ikhlas, sedekah ikhlas, bangun pesantren ikhlas, bangun sekolah ikhlas, bangun musala ikhlas, sedekah sama orang ikhlas. Jangan sampai enggak ikhlas. Orang kalau ikhlas, maka apa yang terjadi? Itu kalau orang ikhlas, dia bekerja enak. Dia yang kerja enak. Dia enak bekerja, hatinya tenang. Orang yang melihat dia pun enak, dilihatnya enak, dan hasilnya pun enak. Lihat kalau orang yang kagak ikhlas bekerja, ibu-ibu, emak-emak, seorang istri masak sayur asem. Emang sayur udah asem lagi, kagak ikhlas, bikin asem. Masak, lihat orang kagak ikhlas. Masaknya mulutnya sambil apa? Enggak cakep. Kenapa? Enggak ikhlas. Ya mulutnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, enggak ikhlas. Rasanya pun sama, ke kiri, ke kanan. Orang ngelihat pun enggak enak. Tapi kalau ikhlas, beda nanti. Dia hatinya damai. Orang ngelihat pun enak. Manis banget tuh orang masaknya, Masya Allah. Rasanya walaupun sayur asam, manis. Kenapa? Ikhlas. Gitu ya, ikhlas. Jadi kita berusaha untuk ikhlas ya. Biar kita kerjanya enak, ngajinya enak, sholatnya enak, puasanya enak, zikirnya enak, sedekahnya enak, lain sebagai ibadah enak, orang lihat pun enak, hasilnya pun enak. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalisu. Ketahuilah, bagi Allah ta'ala itu mempunyai agama yang ikhlas. Ketahuilah, bagi Allah ada agama yang ikhlas, yang murni, yang bersih. Wa qala an-nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Ikhlaskanlah agamamu. Artinya apa? Berbuatlah engkau ibadah yang diperintahkan oleh agamamu dengan ikhlas, yakfikal amalul qalilu. Niscaya amal sedikit cukup. Kita salat, ya kita salat ikhlas, maka yang sedikit cukup tuh. Tapi bukan berarti pengertiannya kalau begitu gua salat dikit aja yang penting ikhlas. Bukan begitu pengertiannya. Kita disuruh apa? Disuruh kita perhatikan ruhnya amal, yaitu ikhlas. Jangan sampai kita salat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, enggak ada ikhlasnya,
Maka ketika kita ibadah enggak ada ikhlasnya, seperti orang kagak ada ruhnya, mati. Lihat orang mati, ganteng, cantik. Mau enggak kamu nikah sama orang ganteng? Nih, perempuan. Orang ganteng tapi mati, mau enggak? Kamu laki-laki, mau enggak? Nikah sama orang cantik, putih, kulitnya cakep, mulus, tapi mati, mau enggak? Siapa yang mau nikah sama pocong? Mati. Jadi kalau kita ibadah tanpa ikhlas, seperti orang mati. Jadi oleh karenanya, jihad kita supaya ikhlas. Lillahi ta'ala. Wa su'ila alaihi salatu wasalam anil imani. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang iman. Faqala, maka beliau menjawab, wal ikhlasu lillahi, dialah ikhlas karena Allah. Dia ikhlas karena Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam bersama Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wa bataghu bi awjahu. Allah Ta'ala tidak menerima daripada amal kecuali apa yang dia itu bersih, ikhlas, ya karena Allah. Dan dia menuntut dengan amalnya itu akan keridhaan Allah. Itu yang akan diterima. Jadi amal yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Wa qala alaihi salatu wasalam bersama Nabi alaihi salatu wasalam, man akhlasa lillahi 40 yawman azharallahu ya nabi al-ikmati min khalbi ala lisanihi. Siapa saja yang mengikhlaskan dirinya karena Allah 40 hari, dia 40 hari ikhlas, berusaha untuk ikhlas, dia 40 hari dalam segala macam perbuatannya dia ikhlas, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai tidurnya pun dia ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Dia berjihad, dia berusaha semaksimal mungkin untuk lillahi ta'ala. Bahkan dia tanggalin tanggal 1, dihitung tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sampai tanggal 40. Enggak ada tanggal 40 ya. Ya, sampai hari ke-40. Dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka ketika dia berusaha itu dengan semaksimal mungkin, maka nanti Allah Ta'ala akan tampakkan kepadanya, ya nabi al-hikmah min qalbi ala lisani, sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lidahnya. Jadi keluar dari hatinya ya, melalui lidahnya keluar, maka dia akan bicara yang subhanallah, membuat hati orang jadi sejuk. Dia bicara dari hatinya, keluar dari mulutnya, membuat orang jadi tenang, membuat orang jadi terobati. Kok bisa keluar ya omongan seperti itu? Itu adalah berkah daripada ikhlas. Mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.